ketemu lagi di Bongkar Resep bersama Rio. Oke, kita tadi sebelumnya udah review ya tentang Naughty Fries. Ya. Apa sih Naughty Fries? Kentang goreng nakal. Jadi ini kentang gorengnya maksudnya pakai saus dan topping. Nah, ini tuh yang bikin dia berantakan gitu loh. Jadi Naughty sebutannya. Apa aja sih sebenarnya yang menjadi bahan utamanya dan kuncinya itu apa sih? Nah, pertama ya yang harus kita siapkan adalah kentang goreng. Kentangnya ya? Iya, kentang goreng yang kita gunakan adalah kentang tes. Jadi kentangnya yang banyak mengandung cairan. Jadi dia luarnya kering, dalamnya masih lembut. Oh gitu? Itu namanya kentang tes sih? Iya, betul. Biasanya nih kentang tes ini nggak perlu lagi dikupas. Oh gitu, jadi sama kulit yang penting nggak apa-apa, sama kulit yang penting dicuci, bersih kan? Iya betul. Terus langsung potong-potong aja, baru kemudian dikasih yang apa nih? Nah, garam apa? Kalau misalnya seselovers mau tahu nih cara bikin kentang goreng serenyah yang ada di restoran cepat saji, seselovers bisa langsung kunjungin video YouTube kita. Kita pernah bikin tips tentang kentang goreng. Gitu, jadi nanti seselovers bisa cek di situ ya. Iya. Untuk detail si kentangnya. Nah, kita lanjut ke sausnya kali ya. Iya. Untuk dapetin saus ini kayak dia tadi meleleh banget. Jadi ini kita pakai saus keju. Nah, saus kejunya itu kita bikinnya base-nya itu roux. Jadi tepung terigu. Jadi kayak western saus gitu loh. Jadi mentega yang dicairkan, dipanaskan, lalu masukkan tepung terigu, diadukkan. Nah, ini diaduknya beberapa saat supaya si tepungnya nggak tepung gitu loh, nggak matang. Iya. Baru deh dituangin susu cair sedikit-sedikit sambil diaduk. Nah, seselovers harus perhatiin nih, nuangnya harus sedikit-sedikit sambil diaduk, karena kalau enggak dia akan bumbu halus. Nanti tekstur sausnya nggak halus, nggak licin. Iya, nggak licin kayak gini ya. Betul. Nah, untuk rasa kejunya kita bisa dapetin dari cream cheese atau keju lembaran atau bahkan keju cheddar yang sudah diparut. Oh gitu. Pakai smoked cheese gitu. Nah, untuk yang ini kita menggunakan smoked cheese karena smoked cheese ini ada aroma smoky dan warnanya juga cantik gitu. Okay. Nah, untuk toppingnya sendiri, toppingnya untuk supaya dapetkan kentangnya enak, udah sausnya creamy, butuh sesuatu yang segar dan agak pedes ya. Jadi kita tambahkan irisan acar timun sama jalapeno. Oh, boleh ya kan? Juga boleh ya? Boleh dong. Oh, boleh banget, ya. Boleh banget, boleh pakai smoked beef yang diiris halus terus ditumis sebentar, itu juga enak banget. Oke. Nah, untuk detail resepnya ini nanti bisa dilihat di mana? Ah, kalau untuk detail resepnya seselovers bisa lihat di tablet saji edisi mendatang. Oke, ada semua di situ ya. Betul, enggak cuma resep ini aja, tapi juga resep-resep lainnya. Oke. Nah, sekian dulu untuk buka resep kali ini tentang Naughty Fries. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video-video kami. Sampai ketemu lagi di buka resep selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video kami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dah.